Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan ke-48 tahun 2020, TP PKK Kabupaten Madiun mengadakan kunjungan ke TP PKK Desa Kebon Agung dan Desa Sidodadi, Kecamatan Mejayan. Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini TP PKK di dua desa tersebut sedang ada kegiatan bank sampah. Pada saat ini, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun juga berkenan menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Desa Sidodadi. Mbak, niki proses napa, Mbak? Proses pemilahan sampah, Pak. Pemilahan sampah. Niki sampah ini anu saking masyarakat ngeten nggih? Saking masyarakat penduduk sekitar. Untuk harganya itu berbeda-beda, misalnya sampah kertas 200, kali-kali itu aqua gelas itu sekitar 6.000 sampai 7.000 per kilo. Harganya lumayan bagus, Pak. Jadi masyarakatnya itu banyak yang berminat di sini untuk menabung bank sampahnya. Ngirimnya kemana nih, Bu? Ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup, sama Pusiap. Itu langsung gajian, diterima cash gitu, Pak ya? Biasanya kita pengeluarannya itu pas lebaran, jadi untuk menabung. Jadi orang-orang nabung dulu, nanti pas lebaran itu dikeluarkan. Rata-rata gitu. Sampai berapa, Bu, satu orangnya? Tergantung dia semakin banyak mengirim, kan semakin banyak. Minimal itu 100 ribu ada. Setiap lebaran? Satu nasabah, iya. Itu lumayan buat beli gula, minyak goreng, kayak gitu. Kabupaten Madiun, zero sampah, yes! Teman-teman semuanya, yuk yang belum bikin, mari belajar di situ tadi, oke? HKG KKK BPK Kesehatan, kita mengadakan kegiatan kunjungan ke bank sampah. Dalam arti apa, kita mau menjelang musim penghujan, kita harus benar-benar memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita supaya tidak terjadi bencana, terutamanya banjir. Dan ternyata sampah itu tidak berarti kotor ataupun jorok, tapi sampah itu sangat bermanfaat juga. Kita bisa, contohnya tadi di bank sampah, kita lihat sampah didaur ulang bisa jadi kerajinan, bisa jadi apa sesuatu yang bernilai ekonomi. Kepada pengelola sampah, Bu, dan masyarakat Kabupaten Madiun untuk terkait dengan sampah, saya untuk pesan, pemanfaatannya. Iya, pesan kepada semua warga, terutama Kabupaten Madiun, sampah-sampah yang ada di sekitar kita, terutama para ibu-ibu, harus bisa mengelola sampah itu, terutama yang bisa dimanfaatkan. Tolong jangan dibuang percuma, tapi tolong dikumpulkan, dijadikan apa, bisa mungkin sama-sama dengan Ibu Tim Penggerak PKK, biar sampah itu ditaruh ke bank sampah, kita bisa peroleh manfaatnya. Mungkin bisa untuk menambah nilai ekonomi atau untuk tabungan bisa. Itu tinggal pengelolaannya untuk desa-desa.